Baik sekali, kita lihat sangat matang sekali. Langsungkan passing dan passingnya langsung sederhana. Halo ya, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Ali Putra 23. Dan di video kali ini kita akan mainkan negara cinta tanah air kita, yaitu negara Indonesia. Dan hari ini Indonesia akan menghadapi negara bintang yang terbuat, yaitu Vietnam, guys, di jadwal hari ini ya teman-teman. Dan di sini terlihat dua pemain atau dua tim yang telah beradu di sini ya, telah hadir. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek di seragam udah pas. Lalu kita ke stadion, kita mainnya di Gelora Bung Karno ya, Jakarta. Oke. Dan seperti ini, langsung glassnya shot dan dry. Oke. Kalau gitu kita cek ke game plan dulu ya teman-teman. Di sini skuad timnas Indonesia menggunakan formasi 4-1-2-3. Ada kiper Nadeo, ada pemain belakang John Harvarizi, Awan Setio, Firman Arianto, Asnawi. Kemudian ada gelandang Evan Limas, Kade Agung, dan Julfiandi. Lalu ada striker Ivan Bahim, Spaso Jepit, dan Irman Haryadi. Kalau kita lihat kondisinya, bu. Ini dia guys, lagi yang tidak ada yang satupun yang masalah. Tapi kondisinya lumayan lah ya. Oke, nah kita back. Langsung kita ke tunjukkan settingnya. Bermain level profesional ya. Auto-auto gila nih. Oke, dan seperti ini ya squadnya. Baiklah, kurang lebih seperti gitu ya teman-teman. Semoga pertandingan kali ini kita bisa mengarahkan tim Mas Vietnam. Langsung saja kita ke kick off. Let's go. Oke, ini ya guys, stadion yang penuh dengan kebanggaan. Timnas Indonesia akan menghadapi negara yaitu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Terlihat masing-masing kapten Vietnam dan Indonesia telah hadir untuk mendukung kita tim bersama. Dan kita lihat telah masuk ke lapangan Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam. Begitu luar biasanya berkibar bendera bersama petugas keamanan bendera tersebut. Dari supporter membentuk stadion yang sangat indah. Dan kita kenakan lagu kebangsaan dari Timnas Vietnam tersebut. Oke, teman-teman, kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Oke, bersalaman-salaman dulu untuk menuju sportivitas pada pertandingan episode hari ini. Dari ya skuad timnas Indonesia 4-1-2-3 yang diperagakan kiper ada Nadeo ya. Tentu saja striker Ivan Bahim Spaso dan Firman Hadi. Dan kita karya sama-sama line up untuk timnas Vietnam menggunakan formasi super bertahan 3-3-2-2. Waduh, super ini formasi yang sangat begitu merepotkan. Tetapi hati-hati sekali dengan lini depannya, oke? Dan kita akan saksikan bersama babak pertama kick off dari Timnas Indonesia. Akan kita mulai. Oke, babak pertama bola dari Timnas Indonesia kita. Terlihat babak pertama mereka bermain sangat agresif sekali. Terlihat Vietnam lagi membentuk pola serangan dengan formasi super bertahan. Oke, Timnas Indonesia lagi mencari celah. Baik sekali, kita lihat kosong di sana. Langsungkan umpan crossing, tanduk, dan ya ampun, tandukannya gagal. Kita lihat sama-sama di replay. Begitu luar biasanya Timnas Indonesia mencari peluang yang sangat cantik. Langsung crossing, tapi tandukannya aduh ke samping. Irfan Bahim hanya bisa menutup wajahnya yang sangat malu. Dan menghasilkan gol kick untuk Timnas Vietnam.
dan Pam Lam langsung umpan jauh aja. Bertanduk ya, tandukannya gagal. Berbahaya counter attack dari timnas Vietnam. Waspada, akan terjadi hal-hal yang sangat seru. Oh tidak, dia ke atas, berbahaya sekali. Langsung closing. Oh no 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 no. Huhu. Amankan. Dan kita passingkan ke bawah. Oke, Firman Haryadi passing dan passing. Oke, tunjukkan ke sini. Oh, ampun, tutup. Wow my god. Hati-hati. Tetap clean up untuk timnas Vietnam. Akan lakukan taktik opor yang sangat bahaya. Kita ya sama-sama waspada untuk timnas Indonesia. Awas. Dudu. Amankan. Ya, ditutup. Passingkan bari. Tunjukkan ke depan. Kita lihat sangat ambisius sekali timnas Vietnam. Passing bari. Ya ampun, ditutup. Ternyata begitu luar biasanya. Hati-hati kehadap counter attack. Oke. Baik sekali. Kita lihat passing bari. Paso Jevi di depan. Tunjukkan ke atas. Oke. Langsung chip bola. Kita lihat sama. Baik sekali Spaso. Spaso Jevi. Ya. Alamak. Kiper-kiper Vietnam bisa menikis tendangan Spaso Jevi yang sangat keras. Terhadap counter attack-nya. Baik sekali. Tapi terjadi ada blentok pelanggaran. Kita lihat wasit hanya diberikan peringatan terhadap timnas Indonesia yang bermain sangat kondis ya. Evan Imas, kita lihat sama-sama di replay. Evan Imas berusaha untuk memblok tapi dibentrok. Aduh. Nah, menghasilkan free kick untuk timnas Vietnam. Kita lihat sama-sama akan masukkan lombor. Benar sekali sana duel. Alamak, duelnya gagal. Hati-hati kehadap counter attack dari timnas Vietnam. Baik sekali diambil bolanya, tunjukkan. Kita lihat menurut timenya tepat. Terima ini baik sekali. Kita lihat kosong Irfan Ibrahim. Irfan Ibrahim membawa bola. Langsung kena presiden dan super. Waduh. Kita lihat sama-sama replay. Begitu Irfan Ibrahim berlari sangat cepat meninggalkan pemain belakang Vietnam dan langsung lakukan tembakan peran tapi terlalu ke samping dan menghasilkan goal kick lagi untuk Vietnam. Dan Phan Lam umpan jauh sana dan super duel. Ternyata duelnya bisa lebih baik sekali. Sangat kewalahan timnas Indonesia berusaha membangkit serangan. Passing dan passing. Baik sekali. Kita lihat kosong Irfan Ibrahim. Waduh. Dibrok lagi. Langsung amankan saja. Tanduk. Oke. Ternyata bola dari timnas Indonesia kembali. Terlihat peluang yang sangat emas banget untuk timnas Indonesia. Tapi karena terlalu pertahanan sangat mantap, sampai hanya sia-sia. Kita ke pertandingannya. Ria striker Vietnam lagi membentuk pola serangan. Waspada di arah counter attack. Oh, dia langsung passing ke bawah. Kita lihat ada Yung Chen Ram. Waduh, tidak bisa lewati. Waspada. Langsung tembak. Dudu. Amankan saja. Oke, passingkan ke atas. Tunjukkan. Ya ampun, ditutup. Nyata bolanya menukik. Langsung amankan kepada Nadeo. Nadeo langsung umpan pendek di pada Ojon Alfarici. Terhadap timnas Vietnam. Oke, main baik sekali kita di sama-sama. Passing kepada Spaso. Oke, ya ampun direbut. Aduh, peluang emas. Hati-hati kadang counter attack. Benar sekali. Hati-hati. Langsung menggocek. Langsung pindah ke atas. Hati-hati sekali. Langsung closing. Awas. No. Waduh. Hampir aja terhadap gol yang sangat bikin krusial. Kita lihat lagi. Kade Agung membawa bola. Langsung passing kepada Spaso, tunjukkan ke atas. Oke. Langsungkan chip bola, tetapi bisa deteksi. Waduh, ditabrak begitu aja. Langsung amankan Spaso. Ya. Ternyata bisa dibaca oleh timnas belakangnya. Langsung amankan aja. Masih dapatkan oleh Asnawi. Passingkan Julfiandi, tunjukkan passing dan passing. Baik sekali kita lihat kosong di sana passing. Ya ampun, ditutup. Sangat kesulitan untuk timnas Indonesia. Oh, langsung amankan ke belakang. Kita lihat lagi dan lagi. Mereka amankan masing-masing ke belakang. Dan terlihat langsung lakukan lombor di sana. Tanduk. Ya, tandukannya bisa dapatkan. Oke, timnas Indonesia lagi membantu pola serangan. Oh, passing dan passing. Baiklah, tunjukkan pada Spaso. Oh, tidak, dia ke sini. Ya ampun, ditutup lagi. Sangat disayangkan. Kita lihat sama-sama counter attack dari timnas Vietnam. Akan lakukan bahaya sekali. Kita kosong di sana ke bawah. Awal kejar. Tidak apa kejar. Oh, it's not good. Untung diamankan. Asnawi sangat bermain sangat baik. Langsungkan. Kita lihat babak pertama tambah waktu tidak ada. Langsung dan babak pertama telah berakhir.
Oke pemirsa dan kawan-kawan, kita akan lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke pemirsa dan kawan-kawan, babak kedua kembali dari timnas Vietnam kembali. Dan kita lihat lagi, mereka bermain sangat baik sekali. Pertahanannya langsung tanduk oleh timnas Indonesia. Oke, Kade Agung perlahan-perlahan cari celah, tunjukkan ke atas Julfiandi. Oke, pelan juga. Aduh, umpannya terlalu jelas, ke depan banget. Langsung tiba-tiba long ball di sana. Berduel. Oke, masih dapatkan, passingkan ke atas. Ya ampun passingnya. Ternyata sangat kesalahan passingan teknik. Langsung lagi-lagi long ball. Tanduk. Ya. Hati-hati. Jangan sampai salah prediksi karena ini bisa terjadi. Oke, timnas Indonesia kepada Julfiandi. Passingkan ke atas. Oke, Firman Haryadi. Lagi meliuk-liuk tampaknya karena dua penjagaan. Baik sekali kita dari Asnawi. Oke, baik sekali gocekannya dan umpan crossing. Ya. Dah. Lagi dan lagi ada tackling keras. Hanya diberikan peringatan sang kapten Vietnam yang benar-benar keras. Kita dari replay, blow dari Asnawi, langsung crossing, tetapi Ong Chan Hai langsung necklingnya sampai dia bermohon. Terlihat pressingnya hanya biasa-biasa dan menghasilkan free kick untuk timnas Indonesia untuk Julfiandi. Ayo Julfiandi, kita lihat sama-sama. Julfiandi lagi rencanakan sesuatu. Oke, Julfiandi. Ya ampun, tembakannya pas banget tetapi terlalu melebar dan menghasilkan goal kick untuk timnas Vietnam. Oke, Dang Phang Lam langsung panjau di sana. Tanduk. Oke, dapatkan. Baik sekali. Kita lihat Kade Agung passingkan ke belakang dan cepat lagi. Oke, passing dan passing. Kita lihat kosong di sana yang beragakan baik sekali. Kita lihat sama-sama guys, langsung crossing dan Lorenzo Suto. Ya, Paso Jepi gagal mendapatkan peluang. Hanya kiper Van Lam melonggong. Kita lihat replay bagaimana terjadi pada passing yang sangat cerdik untuk timnas Indonesia mencari peluang. Tetapi tembakannya aduh ke samping. Goal kick lagi untuk timnas Vietnam. Dang Phang Lam langsung umpan jauh wajah di sana. Oke, bertanduk. Alamak, tandukan yang kena kaki. Tapi tidak tepat. Baik sekali kita yang tidak pelanggar yang beragakan untuk timnas Indonesia mencarikan peluang. Oke, konter tidak sama. Ya. Oke, Spaso. Ya. Ternyata terlalu tetap su. Kita lihat sama-sama bermain sangat baik untuk timnas Vietnam yang sangat bertahan super mantap. Tiba-tiba langsung pendahuluan, langsung lakukan lombo di sana. Tanduk. Alamak. Oke, masih dapatkan. Oke, kembalikan Paso. Passing cepat. Oke, tunjukkan ke belakang dulu karena sangat agresif sekali. Kita lihat lagi membekal serangan untuk timnas Indonesia. Oke, baik sekali kita lihat kosong di sana. Oke, menggocek. Baiklah, kita lihat pelahan-pelahan karena sangat pertahanan sangat rapat untuk timnas Vietnam. Kade Agung passingkan. Oke, tepat lagi. Ya, ditutup. Sangat disayangkan. Waspada kadap counter dari timnas Vietnam. Wih, menggocek Londo score. Berbahaya. Kembalikan ke timan. Tapi kalau body, waduh, bahaya. Untung dapatkan baik sekali. Kita lihat langsung lakukan counter attack. Kade Agung passingkan pada Spaso. Cepat lagi. Oke, kosong di sana, di atas kosong kayak Odea. Kita sama-sama langsung down crossing dan shoot. Gol! Julfiandi mencetak gol pertama di babak kedua yang sangat berusiar. Benar dibagikan oleh Julfiandi yang tidak sia-siakan untuk menjadi peluang gol. Sampai pemain belakang Vietnam kebingungan kenapa hari itu bisa terjadi. Tampak sangat senang mereka menjadi skor yang mencetak gol. Kita di replay bagaimana passing yang sangat cerdik sekali, passing yang sangat matang, langsungkan chip ke belakang, langsung ditembak sangat keras menggak kiper Vietnam tidak bisa berkutik. Oke kawan-kawan dan pemirsa, babak kedua skornya 1-0 untuk keunggulan sekarang. Kita lihat ke petang nyabung, terlihat timnas Vietnam lagi dan lagi mereka akan berapanasan. Waspada terhadap sticknya. Langsung gocek. Tidak hati-hati. Lari sangat cepat sekali tetapi bisa dapatkan. Oke, kembalikan ke timnas Indonesia. Passingkan dan oke, menunggu time yang tepat. Oke, cukup ini. Ya, ternyata tidak tesi. Tapi peluang yang gagal. Kita lihat lagi. Main passing ke tengah berbahaya sekali. Kadap counter attack dari timnas Vietnam. Awas!
Untung saja masih ke samping. Kita lihat di replay bagaimana terjadi. Langsung pelahan dan umpan ke bawah, ke tengah dan langsung samping. Langsung tadi oper tapi terlalu paksakan. Hanya bisa menutup wajah. Kita lihat ya. Yang menghasilkan goal kick untuk timnas Indonesia. Amankan kepada Awan Sejo. Berlahan-pelahan jauh satu buru-buru karena pertahanan mereka masih rapat. Pasingkan ke Evan Dimas. Oke, pelahan-pelahan tunjukkan kepada Kadek. Kadek Agung pasingkan, passing dan passing. Baik kali kocak sana. Ternyata langsung dibuang. Masih dapatkan. Weh, alamak, ternyata bolanya tidak kontrol yang baik. Baik sekali, kita lihat sangat matang sekali. Langsungkan passing dan passingnya langsung dengan ada Sumaga. Spaso Jeffy mencetak gol yang kedua di babut menit ke-82. Ajaib sekali, langsung tati oper yang sangat cantik sehingga Spaso Jeffy mencetak gol membuat kiper Pinang sangat shock berat. Bagaimana hal itu terjadi pada hari ini? Mustahil. Kita di replay berawal dari tutup ruang yang sangat mantang. Langsung passing kepada Spaso dan tempat Jofiandi. Dan tunjukkan lagi tackling dari belakang. Langsung sikat. Benar-benar rentang dan terjadi penggantian pemain. Terlihat ada dua pemain ya. Tingling dan Chu. Oh my god, apa yang disebut guys. Oke, kali ini skornya 2-1 untuk babak kedua. Kita lihat modal yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Tapi jangan senang-senang dulu karena masih peluang masih panjang. Waspada, baik sekali. Wih, apa-apa tuh, bisa dibuka lagi. Oh, itu tutup ruangan ya. Oke, kembali ke lemparan dalam untuk timnas Vietnam. Oh, dia passing. Oke, baik sekali. Tapi dapat, dapat. Alamak, bahaya counter attack dari timnas Vietnam. Awas. Untung libro, tetapi masihkan apapun. Kita di replay, bagaimana harus terjadi pada dua peluang yang sudah ditutup. Langsung lakukan shootnya. Kita lihat di play. Kena pangkatnya kawan sendiri. Wang Dong hanya bisa pasrah dan menghasilkan Gorki untuk timnas Indonesia. Nadeo umpan pendek, passingkan ke atas. Kita di Asnawi Bahar. Asnawi passing balik. Langsungkan kita tati oper. Passing dan passing. Oke, baik sekali. Kosong di sana, Spaso, Jepi. Ya, waduh. Dan apa yang terjadi? Wah, ya, penalti. Terjadi ada pelanggaran keras di luar penalti. Diberikan sang wasit yang sangat cedik. Kita di replay bahwa untuk membloknya, tetapi di tackling oleh Spaso Jepi. Tanpa dia sangat bermohon, hanya bisa senyum dan menghasilkan tendangan 12 pas untuk timnas Indonesia. Spaso. Gol. Pembantaian sangat manis 3-0. Kita dia sama di tackling dari belakang, menghasilkan bola sang kelas. Dan Spaso penalti 12 pas langsung shoot yang sangat cantik. Modal yang bagus 3-0 untuk timnas Indonesia. Kita ke pertandingan Bung. Lihat masih lakukan lombor. Tanduk baik sekali. Karya Agung passingkan kepadanya. Tunjukkan lagi Spaso passing balik. Kita lihat crossing. Oke, passingkan kepadanya. Kita lihat waspada. Oke, kosong di sana lagi. Oke. Dan umpan crossing. Ya ampun, ditutup. Dan babak kedua berakhir. Kemenangan yang sangat cantik dan indah untuk timnas Indonesia di episode video ini. Kita lihat man of the match oleh Kapten Indonesia Spaso Jeffy berselebrasi bersama si Andrianto ya. Benar-benar ajaib karena ini bisa terjadi. Luar biasa timnas Indonesia dan main dengan sangat bijak dan cerdik. Oke, seperti itu ya guys untuk episodenya. Dan kita lihat guys, penguasa bola dan shoot targetnya kita unggul ya, 58% dan 83. Vietnam sangat apa ya, shootnya lumayan ya. Oke, dan main on the match-nya tentu saja Spaso Jeffy. Oke guys, sebelum saya akhiri videonya, jadi saya simpan highlights dulu ya, ke highlights untuk disimpan beberapa momen thumbnail ya. Jadi video ini saya skip sampai selesai menyimpannya. Oke.
Baiklah, video ini wasit dulu ya. Oke, sudah selesai dan seperti itu ya hasil pertandingan Indonesia melawan Vietnam di episode video kali ini, oke. Semoga pertandingan hari ini Indonesia bisa menang Vietnam atau bahkan sebaliknya ya. Ya sudah, ini karena level ini bisa apapun bisa terjadi ya, tergantung dari strategi yang dipakai, oke. Baiklah teman-teman, video ini sampai sini saja pada episodenya dan nanti kita akan lanjutkan lagi permainan PES 2021 season update di video selanjutnya, oke. Ya teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Semoga kalian semua terhibur dan enjoy merenjoy. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Putra 23 serta bagikan videonya atau sharekan sebanyak-banyaknya jika teman-teman videonya sangat keren dan sangat suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.